Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh buat menu sarapan pagi. Selalunya kita beli, kadang-kadang kita bosan, jadi kita boleh buat sendiri. Resipi senang. Kak Noh buat roti telur atau roti celup telur tu. Selalunya orang dah celup telur kosong aja kan. Kak Noh selalunya letak bahan-bahan sikit lah. Kak Noh letak tepung jagung juga sikit supaya dia telur tu tak roti tu tak menyerap minyak. Dia akan jadi cantik dan kita pun happy nak makan. Sesuai untuk bekal anak-anak ke sekolah. Okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, kawan-kawan. Ini ialah bahan-bahan untuk buat roti celup telur ya. Alah, biasa kita nampak tu. Cuma Kak Noh selalunya kalau buat beginilah. Bahan dia kena banyak. Okey. Kita ada 5 keping telur. Roti. Bukan telur. Roti. Belum rabun lagi. Roti. Ada 6 biji telur. Saiz apa pun boleh lah kawan-kawan. 1 tangkai daun bawang, 1 tangkai daun sup. Lada sular. Kak Noh letak sedikit tepung jagung. Fungsi dia, satu Kak Noh nak dia tak adalah sampai kita punya roti tu masuk minyak sebab telur kan. Jadi kita letak sedikit supaya dia nampak cantik dan serbuk Raiko. Bila dah letak Raiko, Kak Noh takkan letak garam sebab ini dah cukup. Okay? Simple dengan mudah. Sekarang kita nak potong ni. Sekejap ya kawan. Sekarang kita nak potong daun bawang dengan daun sup. Terserah pada kawan-kawan. Kalau nak skip boleh, tapi bila kita letak macam ni, kita punya roti telur tu tak adalah plain sangat, kosong sangat kan. Ini untuk bawa bekal anak-anak ke sekolah pun boleh. Tapi kalau anak tak nak, skip lah ni. Kawan-kawan boleh letak carrot, cincang halus-halus kan. Tak adalah roti telur nak kita tu plain. Kita nak buat sarapan agak sedikit heavy kan. Okay. Kita pecahkan telur kita. Kita letak tepung. Letak tepung jagung kita. Ni kita letak sikit dulu. Kalau tak letak secukup rasa, lada sular secukupnya dan telur kita. Okey. Telur ni basuh dulu lah ya kan kawan kalau nak guna. Tapi jangan basuh lepas tu simpan dalam peti sejuk. Itu menyebabkan telur kita terdedah kepada bakteria. Letak saja dalam peti sejuk tu tanpa dibasuh. Nak guna basuhlah. Okey, tak basuh pun tak ada masalah rasanya. Jangan jadikan isu ya. Okay. Mana ikut selesa. Tapi telur memang dilarang basuh lepas letak peti sejuk. Letak peti sejuk letak je. Jangan dibasuh sebab takut nanti ada bakteria. Okay, ni. Selalu kan kita buat roti telur, celup telur ni kan plain je, kosong. Kak Noh selalu letak lah. Kita letak sayur lah sikit kan kawan. Kita pukul betul-betul sebab tepung kita tu masih bercampur kan. Lepas tu kawan-kawan rasa. Okay. Rasalah macam cukup petak kan. Eh lalat, kau kena apa? Roti pun nak ke? Ini Kak Noh buat sarapan pagi ya. Untuk sarapan Kak Noh. Kawan-kawan boleh cecah dengan sos. Kalau makan roti ni cecah dengan sos boleh. Nak makan macam mayonis ke boleh. Tapi Kak Noh makan dengan sos selalunya. Tapi itu rasa, kita kena rasa dululah. Ngam? Tak perlu manis sangat. Manis pula. Lebih sangat sebab kita nak makan dengan sos. Okay, ni dah siap. Kita boleh celup roti kita. Macam biasa celup gini. Gini. Kan? Tapi nanti Kak Noh akan tuang juga dekat kita punya pan tu. Dia punya ni supaya nampak ada tebal sedikit dah telur dia ya. Okey kawan-kawan, ni kuali kita dah panas. Kita cedok sikit telur kita tadi. Okey. Kita cedok sikit. Kita ambil roti kita tadi yang telah kita celup. Letak. Okey. Kalau letak tepi sikit kita boleh buat dua lah. Jadi kita dah tepikan sikit angin. Angin pula. Api jangan besar ya. Apa benda lah Kak Noh ni. Belum sarapan dengan kawan. Maklum ya, belum sarapan. Bila belum sarapan ni kadang tak semenggah sikit.
Okey. Kita letak. Kita yang ni kita balut lagi ni. Kan? Ni kadang-kadang kalau nak letak sedikit minyak ya. Kalau tak letak pun boleh. Jadi dia kan tebal sikit. Tak adalah dia nipis sangat kan. Tak adalah dia berminyak sangat tau. Okay. Kita masak, kita balikkan. Sarapan ala-ala Mak Salih gitulah. Tak adalah nak salih sangat pun kan kawan. Okay. Kita buat yang seterusnya. Kita celup juga ya. Ini sedap kan kawan. Oi. Jangan banyak sangat minyak kan. Noni dah kira banyak sangat minyak ni. Minyak sikit je. Kita buat sampai agak sedikit warna perang gitu ya. Okey kan kawan, nampak ni dah siap tau. Nampak ni. Tengok. Dah siap dah. Ada sedikit gelap lah. Okey, ni macam ni kita angkat, kita buat yang seterusnya. Sampai habis roti celup telur kita. Kawan ni nampak roti kita dah siap. Ni Kak Noh nak potong. Ni Kak Noh bersihkan dulu ya. Okey ni kita dah bersihkan. Kan kita ambil ini. Makan keping gini pun boleh. Tapi Kak Noh prefer buat gini. Kan. Ginilah. Kak Noh ni tak pandai nak hias makanan kan kawan. Mana yang boleh lah ya. Nak potong macam ni kalau ramai kan. Potong tiga gini. Potong tiga gini. Potong tiga gini boleh. Okay. Kak Noh potong ginilah. Macam-macam sandwich tu kan. Kan dia telur dia tebal kan. Nampak cantik tu tak? Kita buat yang menyelerakan lah kawan-kawan. Okay. Sebab bila kita buat macam ni kan dia tebal. Tak adalah dia nipis kan. Nampak cantik kan? Padahal roti kita tak adalah tebal mana dia dah. Nampak ni. Ni telur semua. Roti tengah kecil je. Ha. Kawan-kawan, ini dia roti celup telur kita. Alhamdulillah. Roti celup telur kita nampak kawan-kawan. Meriah, tebal kan? Ha, baru sedap. Tak adalah dia kempis kan? Ha, buat macam ni. Untuk sarapan pagi. Ha, bekal untuk anak-anak kan? Letak sos. Suka kalau tak nak letak sos, letak mayonis. Boleh anak-anak makan terus ni. Memang dah sedap. Ih lalat, tolonglah. Okay. Resipi senang dan mudah kan? Kau boleh cuba. Untuk sarapan pagi kita. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.